Warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami berkunjung ke penangkar benih kentang Grand Komet, Desa Sangir, Kecamatan Kayu Aro. Ini benih yang berasal dari benih kentang Kayu Aro G2 berlabel yang akan dijadikan G3. Ini beliau Pak Jermamus sudah menuju lapangan. Nah, ini Pak Jermamus ini petani modern ya. Petani modern yang ada berada di Kecamatan Kayu Aro. Ini benihnya yang berasal dari BI. Baru insyaallah ini tidak ada, boleh dikatakan tidak ada virusnya nih. Ini tidak ada virus. Ya, tidak ada mosaik apa tidak ada. Oh, ini tanam biasa nih, bukan pakai mulsa. Tapi alhamdulillah pertumbuhannya sangat bagus ya. Umur berapa, Pak Haji? Umur bulan. Nah, ini sudah berumur 40 hari ya setelah tanam ini. 40 hari. Penyemprotan. Penyemprotan ke berapa? Penyemprotan. Nah, penyemprotan baru 5 kali. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah namanya biang trichoderma. Nanti dengan ini, yang ini biang trichoderma ini nanti kita banyak nantinya. Ini kalau bapak pandai, ini bersih semuanya, tidak ada kontaminasinya. Warnanya, ciri-cirinya hijau lumut dan tidak ada kontaminasinya.